foto tuh ke bawah. Kalau panggil lupa nih. Selamat hari Korpri. Wisata. Oleh Radio Kepulauan Radio Kepulauan Cuba dengan frekuensi 98.25. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Abah sekarang bersama Saktiawan dan rombongan dari MTS N1 dan N3 berada di Pemda Kabupaten Subang atau Pendopo. Dalam rangka apa? Dalam rangka hari ulang tahun Korpri ya, tanggal 29 November 2022. Mudah-mudahan acaranya berjalan lancar. Nih bisa lihat. Nanti kita kebagian di sana sebagai peserta upacaranya. Oke. Okay? Saksikan terus tayangan di channel YouTube MTS N3 TV. Yuk. Merdeka itu. Pemirsa baik, sekarang kita menyaksikan nih ada depile dari ini di Dukcapil. Jadi semua instansi yang ada di Pemda Subang semua ikut upacara ya dalam rangka hari Korpri, pemirsa. Berhenti, gerak. Jangan terlalu cepat.
Di belakang BPBD inilah dari Badan Pertanahan Nasional. Selanjutnya inilah dari BPBD Partai mengucapkan selamat hari ulang tahun Korpri yang ke-21 dari Guru Nasional ke-77 dan Hari Kesehatan Nasional ke-58 tingkat Kabupaten Subang. Maju terus menuju kemenangan ya. Selanjutnya inilah dari Kemenag Kabupaten Subang. Pesertanya semuanya Amil. PMPTSP. Kepala Dinas Bapak Haji Dadang Kurnianudin. Pimpinan pasukan Bapak Dede. Pimpin upacara Kasat Poldam Kabupaten Subang Bapak Indri Tandia SSTP MSI. Para pemimpin kami, para pejuang bangsa kami, guru-guru kami dan para pendahulu kami yang telah berjuang bagi pendidikan bangsa dan negara kami. Allahumma inna Baik pemirsa, alhamdulillah dari awal sampai akhir upacara telah selesai. Kami dari perwakilan Kemenag Subang dari MTS N1 dan MTS N3 Subang telah mengikuti dengan baik. Dan kami ini ada teman Sohib. Bagaimana Pak Opis? Pesan-pesan dari upacara pada hari Korpri, hari HGN dan hari kesehatan gimana? Luar biasa. Pemimpin upacara. Oke, terima kasih Pak Opis. Kemudian pemirsa, Abah Ulu Didi dan Satyawan, mudah-mudahan bermanfaat upacara ini dan pantengin terus channel YouTube MTS N3 TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.